Selamat hari Kamis. Lihat dong, kalian suka gak sama OTD aku? Tuh. Mohon maaf, aku tadi pas di rumah tuh aku nyari-nyari perut aku kemana gitu. Kayak bingung gitu loh, perutnya kemana gitu hilang ya kan. Tapi yang masalah tuh emang masih gedek. Jadi makanya biar orang-orang ngeliat gak terlalu nafsu. Jadi akhirnya kita tutupin. Hari Kamis ini adalah hari dimana kita sudah mempersiapkan persiapan Sofia Rogen goes to Miss Grand International. Dan kebetulan besok bakal tayang di YouTube channel aku press conference dari Sofia Rogen. Kita mulai jam 4 sore. Jadi aku ngundang kurang lebih ada 100 pageant lovers dari perwakilan portal pageant, sponsors. Aku undang beauty queen, aku undang models, aku undang artis. Pokoknya seru-seruan, tetapi dengan protokol kesehatan ya. Yang pertama, yang bisa datang yang udah vaksin 2 kali dan nanti ada swab antigen terlebih dahulu. Oke. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian seperti apa sih persiapan seorang beauty queen, khususnya Sofia Rogen, menuju Miss Grand International. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu ya. Jadi ini adalah outfit-outfit yang bakal di-fitting. Yang bakal di-fitting nanti sama Sofi. Ini semua look-nya. Karena Sofi ini akan berangkat ke Phuket dan juga Bangkok. Jadi Phuket itu kan lebih resort. Jadi aku tuh banyak kasih Sofi baju-baju yang aduh rahasia deh. Pokoknya resortnya tuh berasa banget ya. Jadi kita tuh kalau udah hitung-hitung total berapa look ya Yuni? Bisa 60 look ya? Udah ada ya 58 look. 58 look. Nah, belum baju yang lagi masih ada yang dijahit. Masih baju yang ada dijahit. Ini baju dari Ghea Panggabean. Oh my god, ini cantik banget. Jadi aku tegaskan lagi bahwa Yayasan Dunia Mega Bintang tidak membawa kebaya. Tapi saya yakin Indonesia itu kaya akan budaya dan bukan hanya bentuk kebaya. Jadi aku bawa bordiran Palembang, aku bawa motif aku bawa batik. Aku bawa batik Iwan Tirta. Ini lucu banget, lihat dong. So cute, resortnya masih berasa, tapi cantik banget, I like it. Aku bawa, ini juga keren banget dari Mas Denny Wirawan, bajunya udah dateng, kemarin kalian lihat kan di postingan. Ini baju Mama Ghea, bahkan aku bawa baju berenang temanya Indonesia, ini keren banget. Ini dari Ghea Panggabean X Cover Minot ya? Ya, Cover Minot. Kelly Tandiono. Lucu banget. Ini konsepnya Dayak. Tuh. Aku Dayak. Oh, gemes banget. Suka banget. Terus udah gitu. Ini juga ada nuansa Timor. Ini skirt dari Flirting. Fabiola sama Indah Kalalo. Terus aku bawa print-print. Ini ya, masih ini ya Yun ya. Oh, Borneo. Ini print. Ini Borneo Resort Mama Ghea. Duh, kece banget. Dan bahkan aku bawain sampai ke topi-topi. Gemes banget karena kayak matching gitu loh. Tuh. Resortnya tuh berasa banget dan dalemannya nanti bisa pakai baju berenang. Jadi nanti Sofi bakal foto dan kita bakal lihat seperti apa OOTD-nya. Nah, aku mau kasih lihat dulu nih. Jadi ya, ini aksesoris yang akan dibawa. Aksesoris itu ada yang aku buat sendiri. Aku buat sendiri tuh kayak gini loh. Aku tuh sama Yuni ya. Yun, sini Yun. Aku nih sama Yuni, fashion stylist di Yayasan Dunia Mega Bintang. Kita tuh kadang suka mikir ya, itu kalau di luar negeri tuh kok bisa bikin pageant-pageant anting sepanjang itu tuh buatnya gimana gitu.
aku mau ngerepotin Ko Yung Yu nggak mungkin, mau ngerepotin Epa nggak mungkin. Mungkin. Jadi aku sama Yuni berkolaborasi, kita ke jewelry. Terus kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Jadi kayak contohnya ini. Ini yang Bella pakai kemarin nih. Ini, ya oh ini Bella kemarin Bella pakai. Ini kemarin yang Bella pakai. Tuh. Sendiri. Ini kita bikin sendiri, kita custom dari beberapa perhiasan kita gabung-gabungin. Gemes ya. Terus, nih lihat, ini yang bakal Sofi bawa juga. Tuh. Wow. And also this one. Ini yang favorit aku. Ini juga gila. Tuh. Jadi memang panjang-panjang gitu, ya kan? Karena aku suka kalau di atas panggung tuh, kalau jewelry tuh harus kelihatan. Dan aku juga disupport sama Epa. Ini lucu banget. Ini anting hoops, tapi segede gini dong. Oh, gemes banget Yuni. Pakai wavy-wavy, ya kan? Gemes banget. Jadi untuk keberangkatan Sofia ini punya karakter berpakaian yang beda sama Aura ya Yuni ya. Beda banget. Jadi kalau Aura itu kan seksi. Kalau aku bikin Sofi itu lebih edgy gitu ya. Dan kayak bahan-bahan aku tuh banyak kayak kita disupport juga ya sama salah satu toko kain ya. Di designer workshop. Ini aku mau kasih lihat. Ini kain ini adalah motif baju. Nya Elisa Up. This one is Elisa Up. Tuh. Gemes ya, aku bikin jumpsuit. Nah, jadi kalau apa yang udah di fitting tuh semua diginiin nih. Jumpsuit ungu, kecilin pinggul sampai bawah, kasih tali kecil dari lalalalalala, kecilin tangan. Jadi semua detail. Ini aku kasih highlight-highlight aja ya, biar kalian seneng gitu dan excited. Dan kalian juga bisa lihat ini. Ini juga also di designer workshop. Ini di designer workshop. Tuh, kain utuh kita aplikasi. Tuh lihat, kalau lihat pantul. Aduh, gemes banget. Dan also flowy-flowy karena resort. Gemes banget, parah. Nah, aku mau kasih lihat dulu tas. Tas ini bisa dibilang harga mati juga ya. Perempuan itu bisa keren kalau tasnya juga keren dan mahal. Jadi, aku untuk OOTD-nya, aku pakai Dior. Ya, ini aku mau pakaiin dia Dior. Terus, aku rasa tas Chanel ini paling cocok banget buat karakternya Sofi. Jadi kalau Chanel ini kayak klasik Chanel yang nggak pernah tertelan oleh waktu. Ini gemes banget. Sofi bisa pakainya di samping dan Sofi juga bisa di sling. Bisa di sling. Tuh. Cute kan? Atung, gue udah bisa pakai sling loh, Tung. Hah? Tuh. Gue udah bisa pakai sling loh. Best-nya Alemong. Kalau dulu aku kalau pakai sling, ada di tasnya sini. Di sini. Jadi ini tas. Karena resort, jadi aku juga mau bawa Louis Vuitton. Ini konsepnya Louis Vuitton ini paling baru banget. Jadi karena ini cocok banget kayak misalnya nanti mau pakai mau resort atau mau kayak cuman berenang-berenang atau ke pulau atau apa, dia bisa pakai ini. Terus aku bawain Kelly Birkin. Aku bawain tas yang warna coklat supaya banyak masuk ke mana-mana. Gemes. Terus buat tas eveningnya aku bawain Chanel juga. Ini juga salah satu limited dari Chanel. Dan ini ada Swarovski dan all beadings dan semua handmade. Tuh. Aku tuh nggak tahu kenapa emang suka koleksi aja gitu guys, walaupun bukan aku yang pakai. Terus, of course, ini Chanel Boy. Ini juga lucu banget. Ini nanti bisa di adjustment ya. Dia mau di... Mau di sling atau enggak gitu. Nah, aku juga kemarin sempat ke Ko Yung Yung. Untuk clutch, untuk evening gown. Karena menurut aku Ko Yung Yung atau Rinaldi Ayunardi itu udah paling best deh.
dalam urusan clutch-clutchan. Gemes banget. Harganya 6 juta, guys. Kalau buat anak mah nggak ada masalah ya, Yun. Yang penting anak kita menter dar-der-dor kalau katanya mah. Nah, Atung. Lo tau gak sih kenapa gue beli sepatu Azura ini? Jadi ini yang dipakai Sarah Jessica Parker di series terbarunya Just Like That. Mampus. Cuman Sarah Jessica Parker doang yang baru pakai. Sama Sophie Rogen. Sama Sophie Rogen. Jadi ini waktu kita beli di Dubai tuh kayak kemarin langsung kayak wah gitu. Gila banget. Dan aku bawain juga ankle boots dari Gucci. Gemas. Ada sepatu Valentino. Terus udah gitu kita ada efek-efek boots. Ini Louis Vuitton. Terus of course sepatu andalan yayasan kita, Lubotang. Kita bawa, ini nggak akan kelihatan kalau udah dipakai Aura, dipakai Sophie, atau dipakai Bella, karena memang itu klasik. Terus, oh, aku mau kasih tahu ya, ini sepatu kejayaannya Aura. Ini sepatu dipakai buat prelim Aura nih. Ini dipakai prelim Aura, ini kejayaannya dia nih, lihat tuh sampai mengjorok banget Aura kalau pakai sepatu ya. Gua rasa dia kebon kali gua rasa. Tadi pas dipakai Bella ininya sampai copot. Bukan lagi, ini rata-rata sepatu dipakai buat swimsuit competition ya. Karena emang ini endul banget. Terus kita kemarin dapat ini di Steve Madden. Gemas. Iya, ini enak kalau muka-muka netizen yang julid, garuk ya. Endul. Terus ini juga Steve Madden. Gemas banget. Buat daily, lucu, membahana. Terus aku juga kalau misalnya perhatiin ya, aku juga banyak beli sepatu Zara loh. Tuh. Karena lucu-lucu dan nggak terlalu mahal gitu. Tuh 800.000. Tapi buat daily OTD tuh kayak buy this one online. Tapi oh ya efek itu. Banget. Itu efek banget tali. Diikat sampai paha. Gila. Dan ini dong, guys, kalian bakal pingsan kalau nanti Sophie lihat ini, lihat. Sepatu tapi kayak stocking, guys. Boots. Uni. That's by nice. Oh, eh, terus deh gitu kita mau pakai belt. Nah, ini beltnya. Ini BCBG. Terus aku bawa belt Dior. Terus ada belt dari LV juga. Oh, kita juga bawa fashion brand juga ya. LV, lalala, lalala gitu kita bawa. Jadi kita bakal fittingin nanti buat Sophie. Yun, ini ada tas ini juga, belum pernah dipakai ya, Yun? Iya. Taruh situ aja, Yun. Siapa tahu. Lucu. Jadi guys, kalau mau berangkat ke MGI itu, kita tuh bukan hanya nyiapin baju buat karantina aja, tapi kita harus siap-siap juga baju kalau nanti anak kita menang. Karena nanti bakal ada acara-acara lagi. Eh, baju bintang udah dikristalin. Dress bintang mana, lihat. Kan di permak lagi. Ditambahin ini ya. Ditambahin bintang. Mana coba bawa kesini. Terus bawa tembakan hitam coba. Aku bawa lingerie-lingerie juga. Cutie. Lucu banget buat daleman-daleman. Tank top. Semua tuh. Bikini-bikini. Banyak banget bikini-bikini. Aku juga bawa baju. Gucci. Ini juga ada dress. Dari Louis Vuitton. Oke. Nanti ini bisa pakai belt Dior yang hitam. Terus pakai iya, Dior sama Chanel sahabat. Ini aku juga bawa dress. Ini juga cute banget dari Louis Vuitton. Tuh kok nggak percaya, tersangkanya gua ngarang lagi. Nah. Tuh. Ya. Terus ini juga ada jaket. Tapi ini agak mirip-mirip. Jadi aku bawa jaket ini karena kan nanti Sophie tuh ada kayak GR-GR gitu kan. Supaya dia nggak kedinginan.
aku bawain jaket gini. Soalnya kalau JR tuh biasanya kan pakai ini kan, apa, baju olahraga. Kita baju olahraga dari Cornation gitu. Yang blazer-blazer apalah-apalah masih di mana Yuni? Hah? Blazer-blazer. Ini baju berenang. Baju berenang karena tahu kan kalau di pantai tuh pasti perlu banget. Bella jadi pakai nggak sih kemarin ini putih? Hah? Nggak jadi. Celana-celana Yun? Celana masih di sebelah sini. Bottega. Iya, Bottega paling baru. Kenapa lo dibeliin mami? Di sini nggak ada di Indo, Atung. Kita udah ngecek. Gue udah ngecek. Keren. Fall winter berarti ya? Lucu banget, ada warna hijau, warna biru. Gue kemarin ke Bottega, dia yang belum masuk. Yun, kayaknya kita hari ini ada fitting ke ini deh. Ke SAS deh. Temenin ke SAS yuk. Yeah. Oke, okay, guys. Aku lupa pamer sebelum ke SAS. Biarin aku mau pamer aja. Ini lihat dong. Koper udah ready, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini koper yang bakal dibawa sama Sofia. Dan aku bangga banget. Jadi ternyata pas setelah aku ngeliat, koper ini adalah made in Indonesia. Dan mereknya dong, lihat, Bagasi. Gemas banget. Dan harganya juga masuk akal banget, hampir 3 juta. Jadi 3, 6, 9, 12, 15 tambah 3 berapa? Ya 18. Ya 20 juta lah untuk koper sendiri. Gitu. Ya. Oke, okay guys, sekarang aku mau ke SAS Design karena aku bikinin seragam buat tim Yayasan Dunia Mega Bintang buat di press conference Sophie. Oke? Okay? Oke. Okay. Check. Pakai vest. Iya. Duh, mana gue juga nggak bawa item lagi. Terus besok kawinan Ria Ricis kamu bikin lagi? Banyak banget kan, 50 lebih, 60 kali total. Kok bisa, apa aja? Keluarga lah ini. Oh, ini buat Sanjit, gitu-gitu ya. Gue sewain. Namanya Nan Cipau, gue bikin Chinese bread. Nan Cipau? Hmm. Lagi lumayan loh sekarang Sanjit. Orang kan perlu konten kan? Ya. So, mereka bikin Sanjit, terus dekornya serba ala-ala Sanjit gitu. Ya, makanya kita beruntung tuh ada Chinese ya. Jadi ada kerjaan ya. Lucu, Tia. Iya, Ti. Balik sini dong, Ti. Gemes. Coba Tia lihat celananya, Tia. Bagus kok. Lo tau gak dia bikin jas pakai kupnat begitu? Karena dia dulu kalau bikinin gue jas pakai kupnat. Karena gue pakai punya adat. Tapi sekarang udah enggak kan? Mas all masih sedikit. Ya. Sekarang lingkar pinggangku 119 loh, Mbak. Lihat. Ya, maksud aku gini. Mbak Medi, itu semua apa gini? Batinya juga harusnya begini deh. Iya, batinya juga harusnya begini. Iya. Bridesmaid. Itu telatannya gimana, Bella? Kurang kecil ya? Iya. Kurang kecil. Amat sih Bella pakainya. Ntar telatannya bisa pakai ini, bisa pakai yang bootcut. Kayaknya kalau yang cewek-cewek pendekin dikit deh, Kes. Coba deh, lipat deh. Coba bawa blazernya. Coba sini.
mana minta pentul. Cepet. Terus dibelah luarnya. Kalau enggak dalamnya. Belah sampai mana? Jadi segini aja, ya segini. 7 cm di belakang. Ya. Maksudnya ora. Ini tangannya kurang panjang. Tangannya kurang panjang. Second fitting, terus lihat pas banget, gak ada yang harus diubah, keren banget. Gantengnya bertambah 100%, awalnya udah ganteng, makin ganteng. Hai guys, akhirnya aku lagi fitting pertama setelah kemarin fitting ngukur-ngukur doang. Dan itu nyaman banget, especially the cutting, lihat dong. Jadi makin gak sabar mau pakai seragaman bareng member team of Yayasan Dunia Mega Bintang yang lain tanggal 12, stay tune ya. Nah, finally kemarin hari aku baru ngukur hari Rabu kemarin dan hari Minggu nih fitting. Cuttingannya keren banget, perfectly tailored. Tuh. Cuma kan aku lagi kurusan, harus dikecilin dikit. Thank you Sas Design. Halo, baru fitting nih di size design. Desainnya bagus banget. Ini bahan juga comfy banget dan cuttingannya juga bagus nih. Ya, yeah. The best banget buat size design. Thank you. Lagi di size design nih anak-anak semua lagi pada fitting. Terus so how do I look? Ya, yeah. Ini baru satu kali fitting udah perfectly fit. Keren kan? Nah, ini nanti kita akan pakai untuk finalnya Miss Grand International di Bangkok. So, I can't wait to be in Bangkok. Bikin minuman deh mbak, lo kayak bartender. Sekarang gantian nih kak, fitting. Hah? Fitting sekarang. Kayak ada yang baru ya Nadia. Mana jasa kok? Celananya itu. Jasa. Kan di double lagi. Ini kan. Ini karena ada perutnya ditinggal harus di ini ya. Harus ada kancing jepret kali ya kalau aku nih tambahin kancing iya
kalau aku kancingnya diturunin, gimana caranya, Kias? Terlalu tinggi ya? Jangan bikin baru, jadi gimana? Nanti aku ganti depan doang. Hah? Tanggal berapa sih berangkatnya? Acaranya tanggal 12. Berangkat acara di Jakarta. Press conference. Terus habis itu berangkat. Jadi aku akhirnya berani lagi pakai jas karena udah after losing weight. Tapi kayaknya kalau orang gemuk pakai jas tuh kayak aneh ya. Enggak, nanti kan on the way. Iya sih. Tambah lama tambah kurus terus. Eh foto. Yun. Kita happy banget. Kita udah punya seragam. Jadi nanti pas dipakai di sini aku mau taruh bendera merah putih sama logo yayasan. Jadi kita represent yayasan kita sama Indonesia. Keren nggak? Okay, girls. Thank you. Aku ini ya tangannya panjang ini. Ya sampai 2 cm. Ya. Kalau coba? Thank you. Double aja, double. Tanggal 12 bikin kayak photoshoot di sebelum acara gitu loh di sana. Iya, tapi satu-satu. Ini tolong tip. Tetap satu-satu. Hari ini seru banget. Beneran. Kita akhirnya di yayasan punya jas komplit, seru banget. Aku tuh suka kayak ngompak-ngompakin gitu loh, ngompak-ngompakin biar tetap punya seragam, jadi kayak nggak beda-beda gitu, ya kan? Jadi seperti itu guys. Okay guys, thank you for watching. Terima kasih. Kalau kalian mau bikin jas buat kawinan, buat corporate, buat ke party, kalian harus datang ke SAS Design. Ini adanya di Hotel Shangri-La Jakarta. Ada Rakesh di sini. Ayo langsung ganti. Dia ada tamu lagi jam 11. Lu pernah, gua gak ikut. Jadi, ini udah best banget nih. Kalau baju tuh kayak tangannya kurang panjang, pinggangnya diambil, itu namanya fitting guys. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa ya kok gak langsung pas. Nah, itu kita harus fitting karena kan kita di awal pakai proses pengukuran dan segala macam gitu. Jadi betapa pentingnya itu fitting. Tapi biasanya kalau Rakesh tuh kalau bikin jas jarang banget fitting. Langsung jadi. Dan kalau kalian mau merit ala-ala mau pakai kayak jas tapi bentuknya kayak oriental gitu ya. Di sini juga ada tuh. Sama tahu lagi mencari ide-ide inspirasi buat perkawinan kalian bisa di sini ya. Jadi kita sama-sama lagi lebaran.